seterusnya saya nak masuk kepada 060400. Ini berkenaan dengan salah seorang pelajar bernama Kausalya, anak perempuan Syagaran, yang telah mendapat satu keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran apa ni SPM, di mana bahasa Malaysia A+, bahasa Inggeris A-, pendidikan moral A, sejarah A, matematik A+, additional matematik A, fizik A+, chemistry A+, bahasa Tamil A+, kesusteraan Tamil A, manakala biologi B+. Beliau telah meminta untuk menyambung belajar dalam bidang doktor perubatan di UPM. Beliau telah juga telah dipanggil untuk temu ramah, tetapi tidak mendapat temu duga, tetapi gagal. Dia tidak dapat, tetapi yang dia dapat adalah Universiti Malaysia Terengganu untuk Sarjana Muda Sains, Sains Biologi. Saya faham kita ada kekurangan dari sudut penempatan jumlah pelajar dalam satu-satu fakulti. Tetapi pada waktu yang sama, kerajaan juga perlu menitik berat kecemerlangan sesuatu keputusan pelajar seperti ini. Saya nampak 10A, 1B. Pada waktu yang sama, keluarga yang miskin tidak ada ruang lain untuk membuat kedoktoran. Inilah satu-satu peluang yang mereka anggap ada ruang dan peluang untuk meneruskan cita-cita beliau dari mula awal lagi. So bagaimana kerajaan ingin mengambil inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar dari keluarga miskin? Sebab ini adalah perkara yang penting. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Kapal. Sebenarnya isu inilah yang saya nak bangkitkan dalam perbahasan nanti, oleh kerana Yang Berhormat Kapal telah membangkitkan isu ini, jadi saya nak sambung sedikit. Untuk makluman Yang Berhormat Kapal, saya nak beritahu bahawa keputusan 10A1B itu keputusan SPM dia. Tapi kalau kita tengok sebelum itu, dalam peperiksaan UPSR dia dapat semua A. Dalam penilaian menengah rendah semua A, dan juga SPM 10A1B, dan di matrikulasi 4 flat. Dia dapat satu keputusan yang cukup cemerlang. Dan yang penting lagi yang perlu kita tahu ialah mengenai latar belakang keluarga yang cukup miskin. Bapanya adalah seorang pekerja ladang dan ibunya adalah seorang buruh kasar yang bekerja sebagai pencuci di sekolah anak-anak itu sendiri yang belajar. Dan saya rasa kita perlu beri pertimbangan kepada semua ini. Dan hari ini bapa, ibu dan bapa dia datang ke parlimen, datang berjumpa dengan saya, dan mereka menitiskan air mata. Dia kata saya tidak boleh buat apa-apa kecuali kerajaan boleh membantu memberi peluang kepada dia untuk belajar di universiti awam. Dia tidak ada duit untuk hantar anak-anak pergi ke luar negara untuk belajar kedoktoran. Saya rasa perkara-perkara ini perlu diberi pertimbangan, dan saya minta, saya juga nak beritahu kepada Yang Berhormat Kapal, saya kalau kita imbas kembali, dulu MIC ada, hari ini masih ada universiti. Ya. Dan dana untuk universiti ini dikutip dari orang-orang India. Katanya dia akan membantu anak-anak masyarakat India untuk belajar doktor. Apa sudah jadi dengan universiti ini? Hari ini dia bapanya beritahu nak pergi ke universiti itu pun tak boleh. Cukup mahal. Dan saya nak minta sama ada apa-apa boleh dilakukan oleh pihak sebelah sana untuk membantu pelajar seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Boleh masukkan keseluruhan ucapan tadi ke dalam ucapan saya. Bukan sebahagian, keseluruhan. Yang Berhormat Menteri, this is a very important issue. Tiap-tiap tahun pelajar cemerlang sebegini diabaikan. Dah dengar tadi, AIMS yang dibina pada asasnya, saya, Datuk Seri Pengerusi, ayah saya, masa itu saya masih lagi dalam sekolah rendah, ayah saya telah memberi saya RM100 untuk derma di Batu Kif, dan saya telah derma kepada mantan Presiden MIC ketika itu, Datuk Seri Sami Velu. Saya sendiri derma. Tapi hari ini seorang pelajar yang cemerlang sebegini, UPSR cemerlang, PMR cemerlang, SPM cemerlang, matriculasi 4-pointer, apa lagi kementerian mau kalau bukan nak bagi benda ataupun pengajian kepada pelajar sebegini? Saya tak nafikan hak pelajar-pelajar yang telah mendapat kerusi
dalam fakulti tersebut. Tanya. Tetapi jangan juga abaikan sesuatu untuk pelajar ini. Saya rasa kementerian kena pikul amanah dan tanggungjawab untuk memastikan cita-cita budak ini tercapai. Kalau kapak, ya silakan.